yang akan segera melakukan program reakreditasi. Ibu Bapak sekalian, materi yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini tidak berbicara kekuatan SPMI. Kita berdiskusi, kita memformulasikan kegiatan apa yang kita lakukan dalam rangka mendorong semangat mutu bagi semua pengelola perguruan tinggi. Kebetulan saya menjadi perguruan tinggi pakar mutunya. Perguruan tinggi wilayah 3 juga membentuk namanya tim pengembang SPMI wilayah 3. Para beberapa kepala-kepala jaringan mutu kita undang datang ke perguruan tinggi wilayah 3, kita berdiskusi. Tulisan profil dibaca lagi supaya nyambung tentunya ya, sehingga ada perbaikan-perbaikan kalimat ya supaya nyambung, karena kalau kompas saja kan nggak nyambung tentunya. Jadi ini ya.